baru-baru ni ada polemik berkenaan dengan mimpi ulama boleh mensahihkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan Ustaz? Kalau boleh cerita sikit mimpi ulama tu latar-latar sebab saya tertinggal tu. Oh, mimpi ni bila ada ulama satu hadis tu mungkin tarafnya dhaif ataupun maudhu. Bila seorang ulama dia mimpi mensahihkan hadis tersebut. Apa pandangan ulama Ustaz? Ulama tu ulama masih hidup ke ulama silam? Ulama masih hidup. Ulama masih hidup. Okay. Atau masuk silam ataupun yang masuk silam lah ya. Kalau masuk silam tu mungkin yang dimaksudkan tu Imam Ghazali lah kot kan. Okay. Dia macam ni, apabila kita rujuk kepada Syama'il Muhammadiyah lah sebagai contohnya, bab yang terakhir sekali tu bab mimpi bertemu Rasulullah ya. Mimpi bertemu Rasulullah SAW ni mimpi soheh, benar, tidak akan ada syaitan yang menyerupai Nabi Muhammad SAW dan berani mengisytiharkan dirinya Nabi Muhammad. Tak ada. Kalau dia berani buat, hancurlah dia saat itu juga. Baik. Sekarang ni, kita kena tahu macam mana yang dikatakan mimpi rupa Nabi Muhammad tu tadi tu, rupa yang sahih yang betul tu. Kita kena tahu juga. Jadi, mimpi ni tadi, jasad tu sendiri ataupun lembaga tu sendiri mesti mengaku dialah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, datang satu lembaga, satu tubuh, satu jasad, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha kan? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, kalaulah orang tua orang bahasa orang Inggeris, orang tak kira lah British ke Australia ke mana, takkan dia bercakap Melayu kan? Mesti dia cakap bahasa Inggeris kan? Mesti dia kata I am Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah. Selagi tak keluar kalimah tu daripada mulut lembaga tu, maka lembaga itu masih lagi syaitan yang berupa. Macam mana dia jadi gitu? Okay. Saya jumpa ramai orang sebenarnya yang dia ni mengaku bertemu Rasulullah. Okay. Kita pun tanya, pelan-pelan tanya, macam mana rupa Rasulullah tu? Rasulullah tu tadi dia tengok saya, dia diam, dia pandang saya mata tenung, dia kata. Oh, macam tu. Okay. Lepas tu macam mana tahu dia Rasulullah? Dia tak bercakap apa-apa, dia marah ke saya, tak tahulah kan. Ini cerita benar ni yang saya hadapi seorang hamba Allah ni. Dia mimpi tu pula bukan dekat sini, dekat Mekah masa dia pergi haji. Hebat tu kan. Kita pergi haji 4-5 kali haji, bertugas sebagai guru tabung haji pun tak pernah mimpi jumpa Rasulullah kat sana. Dia jumpa. Dia. Tapi saya tanya, dah kalau dah lembaga tu tak bercakap, macam mana dia tahu dia itu Rasulullah? Saya dengar dia kata suara-suara di sekeliling ni pakat seru kepada lembaga tu. Rasulullah, 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 dia kata. Okay. Saya pun nampak dah situ. Saya tanya lagi satu soalan, nak mengesahkan. Sampai sudah dia tak bercakap dengan Pak Haji, dia tak kata apa-apa. Tak, dia kata, tak tahulah dia nak marah apa kat saya. Oh, okey, dah tahu, dapat dah jawapan tu. Tapi tanya sikit lagi. Boleh gambarkan sikit rupa Rasulullah tu? Dia ni rupa macam orang Afghanistan tu sikit, dia kata. Nah, macam tu lah, dia kata, muka nak ada, tak adalah putih, dia kata, macam tu lah kan. Orang Afghanistan bukannya putih, dia jadi apa, ke arah sawo matang sikit. Mana pula Nabi Afghanistan ni? Nabi ni Arab, Quraisy, kulitnya putih, kemerahan. Kan? Itu semua itu adalah mainan syaitan lagi. Jadi kalau betul dia tu Nabi Muhammad yang tu jasad tadi tu, maka dia kena mengaku. Itu dia. Ya? Okay. Jadi sekarang ni, kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dalam mimpi kita, ittifaq ulama sahih, memang betul. Ya? Memang betul. Dengan syarat tadilah, dia mengaku dia Nabi. Jangan duduk diam saja, lepas tu bunyi suara je kata kat liling Rasulullah, Rasulullah. Awalnya, ya, si lembaga itu tidak sedikit pun mengaku. Jadi, itu masih lagi mainan syaitan kepada kita sebenarnya. Ya? Jadi, lembaga itu tak mengaku pun dia. Okey. Apabila dia mengaku jadi Nabi, bermakna dia akan ada percakapan dengan si hamba Allah yang telah dipilih untuk menerima untuk bermimpi itu tadi. Ya? Dia memang dah ada percakapan, mesti ada. Percakapan yang apa? Seperti yang diceritakan sendiri oleh salah seorang guru saya, yang kalau saya sebut namanya memang semua kenal lah. Tapi saya tak nak sebut namanya sini, almarhum. Ya. Memang Nabi berkata-kata kepada dia. Dan guru saya ini juga faham bahawa jangan ambil kata-kata itu sebagai hadis. Sebab hadis itu tadi ialah
kata-kata Nabi SAW ataupun perbuatan Nabi SAW ataupun takrir Nabi SAW semasa dia hidup dulu, bukan selepas dia wafat. Tapi untuk saya, kata guru ni, almarhum ni, saya beramal dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah tu tadi, ya. Dan kalau kamu sebagai murid saya ikut sama mahu mengamalkannya, ya, tidak apa. Atas dasar saya menyampaikannya dengan benar. Kalau kamu tak percaya pun, ya, saya tak boleh buat apa. Ini kan pula nak mengesahkan hadis tu sahih dan tak sahih sebagainya. Saya tak menafikan dia bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan yang sahih. Saya tak nafi. Tetapi untuk dijadikan hujah syar'i, tak boleh. Wallahu a'lam.